syukur alhamdulillah saya yang lepas telah pun diberikan jaminan oleh mahkamah tinggi, dan hari ini sebutan kembali kes yang sama, kes 44 dan 48. Tetapi saya merasa sedikit hairan dan agak kecewa. Kes yang disebutkan kepada saya ini ya, dah postpone beberapa kali sehinggakan saya terpaksa merengkok di dalam penjara di Sungai Buloh selama 27 hari, sedangkan kes ini belum lagi disiap. Dokumen tak siap, siasatan tak siap, saya sudah dibawa ke mahkamah. Jadi sepatutnya mana-mana kes untuk dibawa ke mahkamah perlu siap dokumen, kertas siasatan dan sebagainya, barulah seseorang itu dibawa ke mahkamah dan dituduh dan dijalankan perbicaraan. Tapi apa yang berlaku sekarang ini, saya merasakan saya dihukum terlebih dahulu baru nak diadakan perbicaraan. Walaupun jika saya diberikan jaminan sebelum ini dan saya tidak masuk ke dalam penjara di Rehman, tetapi kenapa saya dibawa ke mahkamah di atas seksyen tuduhan-tuduhan tersebut, dan sedangkan kertas siasatan di atas tuduhan-tuduhan tersebut belum lagi komplit, belum lagi siap dan belum lagi diserahkan kepada peguam. Dan jadi yang ini mungkin perlu dilihat dan dikaji balik oleh pihak pendakwa raya. Bukan nak menghukum seseorang kerana mungkin berpandangan fahaman politik dan sebagainya, mungkin mereka tidak suka dengan saya, jadi lakukan sesuatu yang boleh menghukum saya sebelum perbicaraan diadakan. Ini yang berlaku sekarang kepada saya. Saya bukannya nak komplain, nak apa ataupun nak mengatakan undang-undang itu tidak betul, tetapi orang yang menjalankan tanggungjawab di atas undang-undang tersebut, saya sepatutnya dituduh di mahkamah, dibawa ke mahkamah ini mesti dalam keadaan siasatan di atas seksyen yang dituduh kepada saya itu komplit. Sudah berapa kali tertunda, ya, kertas siasatan terhadap saya masih lagi belum komplit. Bayangkan kalau saya tidak diberikan jaminan, saya terpaksa merengkuk di dalam penjara menunggu kertas siasatan disiapkan. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Ya. Jadi saya perlukan sesuatu pengadilan, dan saya berharap undang-undang di negara kita ini berjalan dengan tulus, ya, mengikut lunas-lunas perlembagaan yang ada, ya, bukan mengikut kehendak nafsu dan mengikut arahan pihak-pihak tertentu kerana mungkin fahaman politik yang berbeza.